Sejumlah artis dan penyanyi papan atas tanah air, terutama dari keartisan dangdut, ikut bahagia dengan prestasi yang baru saja diperoleh Lesti Kejora. Salah satunya adalah sang presenter kondang Indonesia Irfan Hakim. Irfan Hakim mengaku senang dan bangga pada Lesti Kejora, yang telah berhasil memenangkan dan membawa pulang 4 penghargaan paling bergengsi di tanah air itu. Tepatnya penghargaan SCTV Music Award 2023, yang sukses digelar beberapa waktu yang lalu. Selain Irfan Hakim, komika Kiki Saputri juga ikut berbangga melihat pencapaian prestisius yang berhasil ditorehkan penyanyi dangdut Lesti Kejora di ajang pemberian penghargaan SCTV Music Awards 2023. Di ajang tersebut, dia memenangkan 4 kategori penghargaan sekaligus. Yaitu kategori video klip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan penyanyi paling sosmed. Meski senang atas pencapaian besar yang ditorehkan Lesti Kejora, Kiki Saputri sejatinya tidak kaget atas hal itu. Karena menurut perempuan yang kerap miro acting tokoh nasional itu, Lesti memang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan. Lesti pemenang di semua ajang lah. Karyanya luar biasa, bakatnya luar biasa, ujar Kiki Saputri saat ditemui di bilangan Pondok Indah Jakarta Selatan. Lesti pun dianggap Kiki Saputri sebagai bintang Kejora yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Tak sampai di situ saja, Kiki salut akan kepribadian istri Rizky Billar yang tetap rendah hati dan low profile. Dede orangnya memang begitu. Bukan hal baru yang diperbincangkan, kata Kiki Saputri. Pedangdut Lesti Kejora tak menyangka banyak kalangan fansnya yang hadir saat dirinya kembali mengisi acara di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Padahal, penyanyi yang akrab disapa Dede ini tak ingin berekspektasi lebih terkait kehadiran fansnya hari itu. Ia jadi semangat, ada perwakilan satu aja yang support udah senang, ini banyak banget, kata Lesti Kejora kepada awak media belum lama ini. Lesti mengatakan hal tersebut patut disyukuri. Mengingat, dia sempat vakum selama setahun setelah mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bersyukur sekali begitu banyak yang mencintai, Dede dikasih kesempatan dan kepercayaan buat karya yang terbaik khususnya musik dangdut, tuturnya. Yang belum tercapai aja, kalau penyanyi konser, album ya doain aja mudah-mudahan bisa, insya Allah, sambung Lesti. Istri Rizky Billar itu juga mengaku tak sulit ketika menjalani perannya sebagai penyanyi dan ibu rumah tangga. Dia berjanji bakal memberikan yang terbaik bagi karir dan keluarganya. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa disyukuri karena selain harus jadi ibu yang baik untuk anak, jadi istri yang baik untuk suami, karir juga harus tetap dipertahankan, kata Lesti Kejora. Di sisi lain, Lesti Kejora membeberkan alasan Rizky Billar tidak menemaninya tampil perdana di televisi. Ia menyebut bahwa sang suami sedang ada jadwal lain.